المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم <سلام> في الدارين آمين كرامة الأولياء كان الشيخ عواد بمختار عواد بمختار من أولياء الله الكبار المستورين بسبغ ثياب ولما أراد الله إظهار حاله أرسل إليه سلطان ملحفة ليسبغها له وكانت له زوجة وهو شديد الصغف بها. فقالت له اقطع لي من هذه الملحفة، فقال لا أقدر وهي ملحفة سلطان، فقالت لا بد من ذلك وإلا خرجت من بيتك، فقطع لها بركؤا منها ودخل عليه بعض أعوان السلطان في تلك الساعة فمضى إلى السلطان وأخبره بما رأى من الشيخ وقد أخذ الشيخ بعدما قطع منها البركاء أحد طرفيها ووصله بالطرف الآخر وجعل يقول يا مساوي ساويها يا محمد داويها ويكرر ذلك حتى رجعت على ما كانت عليه فأرسل السلطان الملحفة فسار بها الشيخ إليه فنظر إليها سلطان فلم يجد بها بأساً Fakala liman indah ikta'u lisana fulan Ya'ni alladhi akhbarahu bima ra'a Fakala lus la taf'al Fakala innahu kaza ba'alik Fakala kaza wa kaza Fakala sadak Wa akhbarahu bil gisa Fashtahara haluhu bil wilayah Sebagaimana kita sampaikan bahwa para awliya itu Tidak pernah ingin kemuliaannya, keistimewaannya itu diketahui orang apalagi dengan banyaknya orang yang mengetahui dan melihatnya karena mereka tahu bahwa kemuliaan ini bukan untuk dipamerkan ada kemuliaan, ada kelebihan yang memang nggak perlu dipamerkan karena itu pribadi dan segala sesuatu yang pribadi itu semestinya hanya dia yang mengetahui atau orang yang tidak sengaja mengetahuinya ilmu ilmu itu diberikan oleh Allah ke pribadi masing-masing manusia hambanya lewat proses belajar mengajar dia belajar dia membuka kitab dari kitab A ke kitab B dari belajar ilmu ini ke ilmu itu kemudian menjadi orang yang faham orang yang mengerti atau menjadi orang yang alim itu pemberian Allah kepadanya lewat kefahaman yang diberikan oleh Allah untuknya yang benar dari orang ini dia nggak sumbar tidak kemudian mengekspos anak alim anak adalah orang yang jenius enggak tapi apa ya kamu pinter kamu ngerti kamu faham lah orang bisa mengetahui mungkin dengan dia mengajar memahamkan, menjelaskan kepada orang, orang mengetahui dari situ. Itu pun terkadang nggak semua orang mengetahuinya, atau nggak banyak orang yang mengetahuinya, hanya orang-orang tertentu. Ada orang itu yang memang walaupun dia pinter, walaupun dia alim, dia ngajar, tapi yang datang kepada dia nggak banyak. Yang taklim yang belajar nggak banyak sedikit. Padahal mungkin dibandingkan dengan yang terkenal di daerah tersebut ini lebih alim. Tapi nggak banyak yang datang. Ini berarti apa? Walaupun dia mengajar tapi Allah tidak ingin membuatnya lebih terkenal. Jadi dibuat oleh Allah ya yes, seperti itu. Ada orang yang nggak begitu pintar tapi dibuat oleh Allah terkenal. Ada yang bahkan jahil, nggak ngerti apa apa, menang dia bisa berdalil dibuat terkenal. Kalau para awliya anda, seperti orang alim tadi itu, dia berusaha menutupi kemuliaannya, tidak menunjukkan kemuliaannya. Itu para awliya. Tapi kalau Allah ingin membongkar kemuliaannya, ditampakkan sehingga diketahui oleh orang lain, itu dibuat oleh Allah drama atau dibuat oleh Allah e, sesuatu yang terjadi yang membuat orang akhirnya mengetahui kemuliaan dan keistimewaan yang dimilikinya. Nah, kalau sudah Allah yang menginginkan para awliya nggak akan mungkin bisa membendung untuk menutupi dirinya, nggak mungkin. Jadi mereka berusaha menutupi dirinya, tapi kalau Allah ingin menampakkannya, ini nggak bisa membendung sudah mereka. Makanya ada para aulia itu yang nggak dikenal sama sekali kecuali setelah mati. Nggak dikenal sama sekali. Bahkan mungkin yang datang nggak ada, tapi setelah mati baru kebongkar. Dengan mungkin datangnya para aulia yang Me, apa yang bertakziah dan lain sebagainya Aduh oh, bukan orang biasa ini orang yang istimewa setelah mati kenapa memang Allah nggak menginginkan dikenal sama sekali hmm. ada yang dikenal tapi sekelumit orang sedikit orang nggak banyak nggak banyak sampai dia mati nah, seperti contohnya Uwais Al orang yang istimewa orang yang mulia tapi banyak yang mengenal banyak mengetahui enggak kapan orang mengenal US setelah matinya semasa hidupnya ada yang mengenal kemuliaan dan keistimewaan US tapi segelintir orang seperti Sena Omar Sena Ali ya, kemudian beberapa orang lainnya seperti yang ditemui oleh US uh, dimana? di mana ya, di Furat di Furat Bahkan ketika pertemuan itu, U.S. menyebutkan namanya dan nama orang tuanya, padahal sebelumnya tidak pernah mengetahuinya dan mengkabarkan kepada dia bahwa Sena Omar meninggal. Belum ada medsos saat itu, tapi U.S. mengkabarkan: sekelumit orang sampai U.S. meninggal, baru sampai kita pun mengenal keutamaan dan kemuliaan U.S. setelah meninggalnya. Ada yang enggak dikenal sudah kemuliaan dan keistimewaannya semasa mereka hidup dan itu Allah yang menampakkan kalau sudah Allah yang menampakkan mereka nggak mungkin bisa membendung nah seperti Syekh Awad Ba Mukhtar Syekh Awad Ba Mukhtar ini termasuk para awliya yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi tapi tertutup tidak diketahui banyak orang kerjaannya memainter pakaian kerjaannya memainter zaman dulu masih banyak sekarang mungkin nggak ada pemainter pakaian ini wali tapi kerjaannya memainter jangan dikira kalau wali nggak kerja sekarang diturun dari wali nggak kerja ya ngendai ini datang orang singgok berkata datang orang singgok lagi ndak para awli itu kerja hei obakan gersik kerja nah, hei jakfar kon kerja dan yang sebenarnya kerja bukan nggak kerja punya pekerjaan tapi nggak seperti kita kerja lah ali yang beribadah nah, eh, terus kadung kerja terus kenapa iya kerja saya nah, eh semua habis pulang kerja lembur harus kerja ya alasan apa ya, nanti alasan lu kan kita di dunia wajib kerja untuk nafkah istri lah kan pikir para awliya itu ndak punya istri istrinya lebih banyak dari ente anaknya lebih banyak dari ente ndak ada alasan kemudian kerja 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 tapi tidak melalaikan kewajiban mereka karena itu kita lihat coba sejarahnya mereka dalam pekerjaan selain jujur amanat nggak mengisi waktu kosongnya itu lalai. nggak ada pembeli, ya wes nggak jagongan abitonggoy. kok ngerasa nih, king ngerasa nih, endah, apa, sholat, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir Itu yang mereka lakukan, karena itu ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran. Yang bahkan dihadiahkan untuk orang tuanya kapan ya ketika berhenti dari nggak ada melayak nggak ada orang yang beli sepi baca Quran ada orang yang beli diberhentikan dulu melayani orangnya berangkat baca lagi di pasar tuh di pasar Hah? di pasar seperti itu apalagi kalau mereka di masjid apalagi kalau mereka di tempat-tempat ibadah oh lebih lagi. Kita di masjid dagang Di sini dibahas Nanti bahas politik Nanti yang dibahas ini, Di pasar, luwe parah Kalau di masjidnya aja Yang dibahas duniawi Apalagi di pasarnya Tambah rusak Tambah macam-macam yang dibahas Dan yang lain sebagainya Kalau mereka tidak kerja Tapi kerjanya itu Tidak menghabiskan waktunya Untuk omong kosong Nah itu mereka kerja Nah ini kerja, apa yang dikerjakan? Memohon yang terpakaian nah, Allah ingin Orang sekitarnya ini mengetahui kemuliaannya Mengetahui keistimewaannya Sehingga raja setempat <tuh> Itu mengutus seseorang untuk Membawa milhafa, selimut Selimut atau semisalnya untuk apa di winter, hmm? di winter. Nah, kalau di sini milhafa di sini kayak mantel, ya, kayak mantel tapi yes kayak mantel lah kayak mantel. Jadi sudah apa sudah bagian lengkap ada bagian khusus untuk musim dingin. Nah, ini itu lah dikirim menyuruh memerintahkan seorang untuk diwenter. Lah punya istri nih. Biasanya istrinya aulia itu terkadang lebih goda daripada istri kita. Lebih ganyang Istrinya para wali itu lebih ganyang, tapi para aulia itu sabar menghadapi mereka dan bisa. Nah, kita ganyang titik wis padu macan ya yang lakinya itu macan tapi kalau lakinya tikus ya si meneng. ya. nyang istrinya ini punyanya raja di keping nemen kepinginnya nemen kepinginnya lah nemen kepinginnya bukan ingin diambil semuanya dicuri enggak disuruh motong motong kainnya, ya. suruh motong kainnya, nah, sepotong ir yes. potongkan untukku supaya aku pakai untuk cadar dan semisalnya, boleh kainnya nyeneng no. ya, jadi kainnya menyenengkan menyenangkan istri tadi ini kepingin sepotong dari kain ini dipakai untuk cadar dan semisalnya, nah. katanya suaminya, oh nggak bisa. Ini punyanya orang, apalagi ini punyanya Raja, katanya, istrinya enggak, enggak mau tahu, harus nggak Lah, di akhir zaman itu, kerusakan suami ter, terbanyak karena istri. Nah, kerusakan suami, kehancuran suami dalam agama, dalam akhirat itu karena istri menuntut sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh suaminya. Padahal itu bukan kewajiban, tapi mereka menganggap itu adalah... Kewajiban seorang istri zaman sekarang ini suaminya nggak mampu memberikan dianggap suami tidak menjalankan kewajiban padahal itu bukan termasuk kewajiban nah, coba perhatikan yang punya istri ini selalu seperti itu sampai nggak ya usah padahal bukan kewajiban kewajiban dari Allah itu ketika suaminya mampu memberikan dia wajib memberikan. Tapi kalau enggak, enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban. Hmm. Tapi seorang istri zaman sekarang menganggap itu adalah kewajiban. Ketika enggak mampu, laporannya ke pengadilan, dia tidak menjalankan kewajibannya. Seperti itu. Lah ini kok enggak, enggak, enggak. Ini punya raja ini. Enggak harus. Kalau enggak, aku keluar dari rumah. Ya apa? Ya, yingung suami ditinggal istri dipotong dari apa mantel tadi itu dipotong kok subhanallah ketika motong pembantunya raja tadi ini atau pelayannya pas datang melihat dipotongnya waduh berangkat balik ke raja cerita ini syekh gimana mantel mantelnya engkau dipotong dan lain sebagainya Wah. bingung syekh awat mbah ini bingung gimana ini ya. disambut diambil potongannya tadi itu ya, ditempelkan dengan ngomong ya Musa wisawiha ya Muhammad dawiha ya yang meratakan ratakan wahai Muhammad obatilah jadi kalau wahai yang yang apa yang bisa menyambung sambunglah wahai Muhammad Dawiha diulang-ulangi sampai nempel sampai nyambung kalau kita sih ngomong nggak nyambung nyambung sampai kiamat tidak nyambung nyambung sambung meneng padahal sudah terpotong sambung lagi tidak ada bekas potongan Wah, ini sudah ngasih kabar nih datang marah-marah berangkat ini marah, sambil marah rajanya ini datang sambil marah ketika sampai dilihat nggak apa-apa ada potongan marah si raja ini karena menuduh syekh ini ya, yang mungkin dikenal baik dikenal jujur dituduh yang enggak-enggak sama pembantunya pelayannya marah Akhirnya katanya raja tadi Potong lidahnya fulan itu Suruh motong Karena dengar suruh motong Katanya syekh tadi itu Jangan, jangan, jangan Katanya raja, loh Dia menuduh kamu Berdusta tentang kamu Katanya syekh tadi Enggak, enggak, dia, yang dikatakan dia benar Yang dikatakan dia benar Dia enggak bohong, benar Diceritakan Ya, diceritakan sebenarnya. Nah, dari situ akhirnya terkenal kewaliannya jadi nggak mengekspos dirinya sekarang nggak sudah disediakan tukang syutingnya sudah disediakan tukang fotonya dan yang lain sebagainya untuk keluar koar untuk upload sekarang kan enak ah. medianya cepat tuh ah. tersebar sudah fulan wali fulan wali dan yang lain sebagainya. Padahal mereka enggak. Ya. Akhirnya terkenal kewaliannya Syekh Awad tersebut. Al Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Idan tafsirat hal al mutalaati yadharu lahu nurun min ibham yadihi Wal Imam Rafi'i radhiyallahu anhu idan tafsirat tudhi'u lahu syajarah. Imam Nawawi kalau mutola'ah di mencari pembahasan, mencari ya, ilmu menelaah. Jadi sudah dia sudah mengerti tapi menelaah. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa seperti itu? Ini namanya mutolaah, membuka dari kitab ke kitab. Bukan murojaah. Ja kalau murojaah ja itu kan mengulangi apa yang dipelajari gitu aja. Tapi kalau mutolaah itu lebih dari murojaah. Ja jadi dia membuka dari kitab ini ke kitab itu Untuk mengetahui masalah ini lebih dalam Itu namanya mutola'ah Nah Imam Nawawi ketika mutola'ah Terpancar cahaya Dari ibu jarinya Jadi seperti senter ya, Menyinari Kapan? Kalau lampu mati Ya, bukan lampu seperti ini, listrik, bukan. Ini lampu yang pakai minyak. Kalau mati, itu ibu jarinya jadi sentolop nyinari nah, kalau kita kan alhamdulillah ya kalau di pondok mati lampu alhamdulillah apalagi pondok enak dua genset alhamdulillah seneng syukur kalau nah, ini enggak langsung keluar cahaya keluar cahaya bisa hmm. terus lanjut mutolaannya nggak berhenti imam rafi'i juga gitu imam rafi'i ini yang selalu kalau kita apa belajar ilmu fiqih... mesti perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Lah Imam Rafi'i juga seperti itu. Imam Rafi'i ini kalau mati lampu mati tudi Jadi pohon yang dia duduk di bawahnya menyinarinya. Jadi pohon nyinari. Ya, bercahaya pohonnya nyinari. Oh, enak ya. Seperti itu. Ya. Makanya dulu uh, di Hadramut sebelum ada lampu dan sebagainya atau waktu perang itu ya ada beberapa senior yang cerita itu kalau mereka mati lampu atau apa ketika nggak ada lampu listrik itu mutolaa nikmat enak kalau padang bulan jadi mutolaa merojaannya itu di atas ketika padang bulan kalau enggak sulit ya, peteng sulit kita enak alhamdulillah, tapi kok males ya? Muroja'ah itu males Kepingin ini pajelas dan sebagainya Karena itu modalnya ilmu yang kita dapat sekarang Tidak seperti orang-orang dulu Orang-orang hmm? dulu tidak benar Mati lampu itu berusaha bagaimana Sehingga Allah keluarkan karoma Senter dari jarinya ini Pohon menyinarinya ya. Nah ini semuanya diber, didapatkan oleh mereka karena kesungguhan dari apa yang mereka lakukan. Zara ba'dul muluk bialat Abi Yazid al-Bustami rahimahullah ta'ala ba'da wafatih. Fasa'ala ahlal balad amma, amman adraka Abi Yazid fi hayati fadalluh ala rajulin syaib. Fadhahaba ilaih fasa'ala ma Sheikh syekh Abu Yazid faqala yagul man ra'ani latamasuhu hunar. Fasab adal Malik kalamahu. Wagala gatra Abu Jahlin wa Abu Lahab wa ghairu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yunju minan nar. Faqala atika bidalil fa ashara nar wa ma sha fawqaha. Wa lam tamassa nar jasadahu wa hadha bi barakatin nazar ma husnil i'tiqad. Ada salah seorang raja datang ke kota Abu Yazid Al-Bustami. Setelah meninggalnya Abu Yazid. Setelah meninggalnya Abu Yazid, datang seorang raja ke daerah tersebut. Kemudian raja tersebut tanya, siapa penduduk kota ini atau desa ini yang menjumpai Abu Yazid Al-Bustami? Bukan baru meninggal, sudah lama Abu Yazid meninggal. Jadi sekiranya kiranya yang apa yang mengetahui yang menjumpai itu tidak banyak orang. Kenapa? Mungkin ini sudah regenerasi keberapa. Mungkin ada beberapa orang yang pernah menjumpai dari penduduk tersebut. Nah, karena itu tanya, siapa di antara penduduk tempat ini yang pernah atau menjumpai Abu Yazid semasa hidupnya? Hanya mereka semuanya menunjukkan, itu ada orang yang tua di daerah ini, tempat ini. Sudah ditunjukkan, didatangi datang tanya apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al Bustami katanya seorang raja ini katanya Syekh Abu Yazid beliau pernah berkata siapa yang melihat aku tidak akan menyentuh api, apa api neraka tidak akan menyentuhnya siapa yang pernah melihat aku tidak akan tersentuh api neraka raja tersebut merasa risih dengan omongan Abu Yazid yang disampaikan oleh orang tersebut. Karena apa? Dia punya pikiran Abu Jahal, Abu Lahab, dan selain keduanya ini melihat Rasulullah tapi masuk neraka. Kok iya melihat Abu Yazid yang kemuliaannya di bawah Rasulullah bisa membuat orang selamat dari neraka? Kalau dibandingkan gitu loh. Ngelihat Abu Yazid bisa selamat dari neraka, melihat Rasulullah nggak bisa selamat. Masa iya? Akhirnya, karena melihat si Raja tadi itu kurang percaya, kurang yakin, katanya orang yang tua tadi itu, yang pernah menjumpai Abu Yazid, sini-sini, tak tunjukkan kamu buktinya. Oh, udah, nyalakan api ini. Entah di kayu atau di apa dinyalakan api. Setelah api menyala, berjalan dia di atas api tadi. Sama sekali badannya tidak tersentuh api neraka. Api tidak tersentuh api. Api dunia nggak menyentuhnya. Dan berkata ini berkat pandangan dengan keyakinan yang baik. Maksudnya apa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan selain keduanya itu bisa selamat dari api neraka dan api neraka tidak akan membakarnya kalau mereka itu penuh keyakinan yang baik kepada Rasulullah. Lah, sedangkan mereka pandangannya kepada Rasulullah adalah pandangan benci, pandangan iri, pandangan dendam. Apa yang mereka lihat dari Rasulullah atau mereka melihat Rasulullah nggak bermanfaat sama sekali. Lah, kami kenapa bermanfaat? Karena kami memandang Imam Abu Yazid dengan penuh takzim, penuh penghormatan, penuh keyakinan. Nah, apa yang beliau katakan itu terwujud dalam kami. Jadi karena keyakinan hanya terwujud. Nah, itu para Aulia Wallahu a'lam. wa sahlan bil habibil wasili. من بعد ما نامت عيون العاذلين أحيتني بالقرب منك وباللقاء من بعد ما اوتي بالبعد القاتلين يا من هواه وحبه ووداده سكن سويده من فؤاد الداخلي انت المراد وانت غايه مطلبي من كل عالٍ في الوجود وَسَافِلِ راحت بروحي صبوه وصبابه بجمالك الفرد البديع الكامل فغدوت من بين الانام مدلها ومولها أن في حال صب ذاهلي ذهبت به السكرات من كاس الهنا والأنس لا من كأس خمر الباطل فتراه فان عن عوالم حسه لا يستفيك لقول ضد عاذل فشرب شراب العارفين الأولياء الجامعين لكل وصف فاضل وخضع لساقيهم وكتب مدارهم وامام سالك سبلهم والواصل غوث البريه كلها ومغيثها أن إذن سيده الملك العادل إن شئت تعرفه وتعلم وصوه بطريقة الإجمال فاسمع سائلي هو سيد متواضع متخشع ورع تقي زاهد في العجل الشرء سيرته الحقيقة حاله ومن العبودة بالمقام الحافل بر رحيم بالخلائق كلهم يرعي الوجود بعين لطف شاملي يمتد من بحر البحور محيطها خير الانام بآجل وبآجلي صلى عليه الله ما هب الصبا أو سار حاد قصده برواحلي صلى عليه الله ما هب الصبا أو سار حاد قصده برواحلي والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وكربات لنا في ديننا مع اهل كتر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اذكياء ما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رجل منهون واغفر واشكر انت اكرم من ستر وصلاة صلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحك دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا وليا ولا تجعلنا من خالف امرك واصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما بدوام الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع عمري اللهم يا علم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتكبر جميع حسناتي وسامحني بما مضى وما اللهم في ديوان واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني سامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك في سبيل هداك والهكني باسمائك اللهم اسرني بما يسرني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسرني من الاعمال الصالحه ما يجيب ليسر لديك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة بذكر قبول الإقبال وصلاح كل حال، إلى سيدنا محمد بن عبد الله، وآباء وإخواني من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه على مجمع الأزواج رسول الله، وآل بيته، وذريتي وأصحابه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين، والشهداء، والمقربين، والعلماء العاملين، والفقهاء، والمحدثين، والمفسرين، وأئمة المسلمين. ومقلديه جَمِيعُ مصني في الكتب النافعة خصوصا الله الامام بوجود الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهما مفروء إمام الشيخ إمام الدرميد إمام المدرس المدلقين بهم ولا روح الله واجل الله بن من أحمد بدل بن أحمد وزنة الفقه المقدم محمد بن علي بآل وزنة الشيخ عبد وعبد نور ما عبد الله يدرس وبيه أبني بن ويدني ولما فخر وجود الشيخ بكر بن سليم وأخي من بن سليم الحبيب أحمد بن محمد الحبيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد

بر والدينا ووالديكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا واهجم من مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأمات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم القيوم الدين بحقهم على الله وأسلم عند الله إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجات الدين بين الألمان والسراوات وعيد الأخرة من المغفرة ويفتح لنا فتوى العارفين وفقنا في الدين ويعاني من التويل ويهدينا إلى رسالة سبيل ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين ويقريمنا بالتقوى ويجمنا بالعافية ويرحى وي... زغنا العلم والعمل على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى ما نوى صلى الله عليه وسلم وعلى من وعلى ما نوى شيخنا نوينا وما صدقنا قصدنا وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الذين آمنوا. الفاتحة الله روح محمد كميم وأصولي الله موفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله وسمد خله بالماء وأنك من الخطايا كما ينكث بالعبد من وعبد من دار من من أهل وزوجنا خير من زوجي